5 pencetak gol yang layak diincar klub-klub top Eropa di musim panas nanti. Di musim panas nanti, sejumlah klub tengah berupaya memperkuat lini depan mereka. Mereka membutuhkan striker yang berkualitas agar timnya bisa mencetak lebih banyak gol. Penyerang bisa memenangkan permainan melalui gol yang mereka cetak. Selain itu, mereka juga akan menjadi lokomotif klub papan atas Eropa. Ada beberapa striker yang saat ini sangat mengesankan di musim ini. Mereka pantas ditantang oleh beberapa klub besar karena performa yang mereka tunjukkan. Berikut 5 striker di luar 5 liga top Eropa yang layak direkrut klub top Eropa. Di urutan pertama ada Cody Gakpo. Cody Gakpo adalah pemain terbaru yang muncul dari tim junior klub. Gakpo telah mencetak 21 gol dan 15 assist di semua kompetisi musim ini. Pemain timnas Belanda bisa bermain baik sebagai winger maupun bek tengah. Gaya bermain pemain berusia 23 tahun ini telah dibandingkan dengan Thierry Henry. Gakpo telah dikaitkan dengan Arsenal sejauh ini. 2. Sebastian Haller. Sebastian Haller sekarang kembali dalam performa terbaik untuk Ajax Amsterdam. Dia sangat terbaik dengan raksasa Belanda musim ini. Haller telah mencetak 3 gol dan memberikan 9 assist untuk Ajax musim ini. Bayer disebut-sebut akan mengincar Haller jika Robert Lewandowski meninggalkan Allianz Arena dalam waktu dekat. Charles de Ketelaere. De Ketelaere cukup produktif untuk klub Brugge pada musim ini. Pemain berusia 21 tahun itu telah mencetak 18 gol dan membuat 10 assist dalam 9 penampilan di semua kompetisi. De Ketelaere terikat kontrak dengan klubnya hingga 2022. AC Milan dikabarkan ingin memboyong De Ketelaere ke San Siro pada musim panas ini. Antony, pemain sayap Brazil, tampil impresif musim ini. Dia telah mencetak 12 gol dan memberikan 10 assist untuk raksasa Belanda. Antony memiliki hubungan yang cukup luas dengan Manchester United. Pelatih baru Erik ten Hag ingin membawa pemain ini ke Old Trafford. Darwin Núñez, striker Uruguay telah mencetak 3 gol dan assist sejak kedatangannya. Menurut laporan, Núñez ingin bermain di Liga Premier. Pemain berusia 22 tahun tersebut disebut-sebut selama musim ini, Darwin Núñez memainkan 1 pertandingan di semua kompetisi, menjadi incaran empuk Manchester United.